Rich Brian featuring sama Bebe No Money. Baby No Money. Masih tentunya di Spada Siaran Pagi Haji Sabah dan Aisyah Latiba. Aisyahnya baru aja berangkat untuk vaksin dosis kedua ya. Dan Global People sekali lagi buat yang belum vaksin, ayo dong lekas bervaksin Ria ya, karena vaksin saves life tentunya ya. Dan Global People, seperti yang udah Aji Sabah bilang tadi juga, bahwa di jam ini kita bakal ngobrol seru bareng sama Perum Bulog. Ini dengan topiknya ini unik banget Global People. Beras ditampah dimasak jadi nasi. Aku berani sumpah cuma kamu yang ada di hati. Yeay. Dan kita sekarang, nah, sudah ada suaranya dan juga sudah live di YouTube juga. Sudah bergabung bersama Mas Frima Agung Niti Praja, selaku Ketua Bidang Komersial Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten. Selamat pagi Mas Frima. Ya, selamat pagi Mas Aji. Salam sehat semua. Salam sehat untuk Mas Frima juga. Dan juga tentunya bersama Mas Frima sudah bergabung bersama kita Mas Akbar Jol Setiara, selaku Bidang Komersial Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta juga bangga. Selamat pagi Mas Akbar. Oh, selamat pagi Mas Haji. Selamat pagi juga Global People. Sorry yes. Suaranya ya. Enggak apa-apa, namanya masih pagi ya. Senang banget. Ya. Iya. Nyawa belum kumpul semua soalnya. Hati-hati Mas, kalau belum kumpul nanti ya. Tapi ini seru banget karena dari kemarin juga kita udah posting juga di sosial media kita gitu ya. Global People juga udah banyak banget juga yang nanya-nanya dan segala macam gitu. Ini topik kita seru banget. Ini anak muda banget, millennials banget karena pakai pantun. Boleh dong dikasih tahu topiknya, boleh Mas Frima atau Mas Akbar? Mas Akbar, kayak mungkin dari aku ya. Boleh. Global People. Boleh. Nanti kalau misalnya aku udah pantun satu bait bisa dibantu sama cakep gitu kali ya. Boleh. Oke. Okay. Boleh. Beras ditampah dimasak jadi nasi. Cakep. Aku berani sumpah cuma kamu yang ada di hati. Iya, tepuk tangan yang luar biasa. Keren. Ini baru kali ini kita talk show ya. Topiknya pakai pantun. Ini kalau bisa untuk Perum Bulog selalu topiknya pakai pantun ya. Oke, okay, boleh mas. Oke. Okay. Kita tuh masuk kemana aja kok. Pas nih kalau kayak gitu ya. Oke, okay, ini mungkin juga Global People yang lagi dengerin kita sekarang sebenarnya mungkin dari dulu gitu ya udah tahu sebenarnya yeah. Bulog dan juga Perum Bulog, tapi mungkin supaya lebih jelas lagi mungkin Global People yang mungkin sekarang masih SMA gitu ya, baru lulus SMA atau kuliah baru awal-awal, ada yang mungkin SMP juga sekarang dan juga mungkin fresh graduate, ini ada yang belum tahu sebenarnya tugas dari Perum Bulog itu sendiri tuh apa sebenarnya. Mungkin Mas Frima atau Mas Akbar silakan. Oke, Mas Aji ya. Jadi menjelaskan sedikit ya, jadi Perum Bulog merupakan ya. Salah satu BUMN ya yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan juga stabilisasi harga pangan. Oke. Okay, baik di tingkat produsen, dalam hal ini petani, dan juga di tingkat konsumen kita sebagai masyarakat, loh mas. Oke. Berarti memang sebenarnya tugasnya itu sangat penting dan juga sangat kritikal gitu ya untuk kita semua. Apalagi mungkin karena kita kan memang negara dengan bahan pokok makanannya nasi gitu ya, beras gitu dan segala macam gitu ya. Betul sekali mas ya. Ini nggak mungkin, nggak mungkin lah ya kalau kita nggak makan nasi ya. Gak mungkin makan beras juga, beras dimasak jadi nasi baru dimakan maksudnya. Betul, berasnya yang dimakan. Ya. Oke Mas Haji, jadi selain menjalankan tugas utama ya dari pemerintah, kami juga Perum Bulog melaksanakan kegiatan yang sifatnya komersial. Oke. Jadi kami menjual produk-produk Bulog, itu baik itu di marketplace, baik itu di retail modern, dan juga jaringan distribusi Bulog lainnya. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun terakhir ini Mas Aji. Wow, keren banget. Berarti dari 2015-2016? 2016. Wah keren banget. Ini kan sebenarnya ilmu juga nih buat kita nih Global People yang mungkin baru tahu dan pingin tahu gitu kan ya. Nah ini aku bisa sulap nih, suaraku tiba-tiba jadi gede nih. ini kalau ngomongin sekarang kan lagi pandemi nih ya, kita ya, tahu bahwa pandemi ini sudah muncul dari setahun lebih yang lalu gitu. Ada perbedaannya nggak nih Kak Frima dan juga Kak Akbar nih, manggilnya Kak juga enak kali ya. Perbedaannya ada atau enggak tugasnya pada saat pandemi sekarang ini dan sebelum tadinya, karena kan udah dijelasin juga tadi sama Akbar. Ya, jadi selama pandemi ya, Bulog juga diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menyalurkan kebutuhan pokok terutama beras. Oke. Jadi ada beberapa program dari tahun 2020.